was working at the record shop. I would kiss him in the parking lot. Saling memberikan hadiah merupakan bentuk penghargaan dan ungkapan kasih sayang dari seseorang untuk orang lain. Kita mungkin telah menemukan berbagai macam bentuk hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari barang kecil hingga barang dengan nilai dan ukuran yang besar sekalipun dapat dijadikan sebagai hadiah. Jika Anda pernah tercengang saat mengetahui saudara atau teman Anda mendapatkan hadiah jutaan rupiah dari pasangannya, maka sesaat lagi Anda akan takjub. Karena orang-orang berikut rela mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah sebagai ungkapan cinta kepada yang terkasih. Langsung saja, inilah 7 hadiah cinta paling spektakuler versi On The Spot. Stealing beers out of the trailer park. Thinking lighters just to fight the dark. My favorite place is sitting in a... Nita Ambani mungkin merupakan wanita paling beruntung di bumi ini. Bukan saja karena berhasil menjadi seorang pengusaha dan penggiat sosial yang sukses, namun juga karena ia memiliki pasangan yang kaya raya sekaligus baik hati. Bagaimana tidak, sang suami memberikan hadiah sebuah pesawat jet, tak kala Nita Ambani merayakan ulang tahunnya yang ke-44 pada 2007 lalu. Hadiah spektakuler ini baru diserahkan dalam rangka perayaan Hari Valentine di bulan Februari 2008. Tentu saja pemberian tanda cinta berupa pesawat jet pribadi seharga 534 miliar rupiah ini sangatlah spektakuler. Dan untuk memanjakan sang istri, tak lupa Mukesh Ambani melengkapi pesawat super mewah ini dengan sebuah bar, kamar tidur mewah, kamar mandi lengkap dengan bak berendam, serta berbagai hiburan seperti televisi, ruang musik, serta jaringan komunikasi via satelit. Melihat begitu mewah perlengkapan yang dimilikinya, membuat pesawat jenis Airbus A319 ini menjadi hadiah paling mahal dari seorang pria India kepada istrinya. Sungguh menyenangkan menjadi kekasih seorang Raj Kundra. Inilah yang mungkin dirasakan Shilpa Shetty saat dirinya menerima sebuah hadiah berupa rumah mewah dan cincin berlian dari sang kekasih. Peristiwa ini terjadi pada 2009 lalu saat keduanya merayakan hari Valentine pertama mereka. Dalam suasana yang romantis, Raj Kundra memberikan sebuah cincin berlian berbentuk hati sebagai tanda cinta untuk kekasihnya itu. Selain desainnya yang cantik, cincin berlian ini memiliki ukuran yang luar biasa besar. Kejutan pun dilanjutkan dengan pemberian kunci sebuah rumah mewah, lengkap perabotan di dalamnya. Ditaksir nilainya mencapai 110 miliar rupiah. Selain diisi oleh berbagai perabotan mewah, rumah yang berlokasi di Weybridge, Inggris ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas hiburan kelas 1 serta 7 kamar tidur di dalamnya. Wow, bagaimana ya rasanya diberi hadiah super mewah seperti ini? Saat merayakan ulang tahun yang ke-50, artis Hollywood Brad Pitt mendapat sebuah kado kejutan yang luar biasa. Sang kekasih Angelina Jolie rupanya telah menyiapkan sebuah pulau khusus sebagai hadiah cinta untuk orang yang dicintainya itu. Kado fantastis ini telah dipersiapkan Jolie beberapa saat menjelang Brad Pitt berulang tahun. Pulau yang berjarak sekitar 60 km dari kota New York ini memang unik, lantaran berbentuk menyerupai hati. Di salah satu sisi pulau terdapat sebuah rumah mewah rancangan Frank Lloyd dengan segala fasilitas mewahnya. Angelina Jolie merasa beruntung bisa segera membeli pulau ini tak lama setelah sang pemilik mengumumkan penjualannya. Menurut Jolie, bentuk pulau ini sangat sempurna untuk menggambarkan perasaan cintanya kepada Brad Pitt. Sementara untuk mendapatkan pulau dan rumah tersebut, Angelina Jolie kabarnya harus mengeluarkan uang sebesar 12,2 juta dolar atau lebih dari 150 miliar rupiah. Luar biasa bukan? Sebelumnya Angelina Jolie pernah memberikan kado berupa air terjun untuk Brad Pitt.
shed no tears. Whoa, sometimes your mind's so far. She's got a secret that I know. Mungkin kita pernah merasakan mendapatkan hadiah di hari ulang tahun. Dan sebuah hadiah akan menjadi sangat istimewa, terutama saat diberikan pada seseorang yang memang memimpikannya. Seperti yang dialami oleh bapak asal Italia ini, di mana sebelumnya ia selalu bermimpi dapat mengendarai sebuah mobil sport mewah. Dan tepat di hari ulang tahunnya, ia diberikan sebuah mobil sport mewah yang terkenal sangat mahal. Oleh sang anak, ia diajak keluar rumah dengan mata tertutup menuju mobil mewah yang sudah terparkir. Ia kemudian dituntun untuk memasuki mobil tersebut dan duduk di kursi pengemudi. Barulah saat mesin mobil dihidupkan, penutup mata sang ayah dibuka dan ia begitu terkejut. Sang anak kemudian menjelaskan perihal hadiah tersebut kepada ayahnya. Mobil sport mewah ini memang bukan mobil biasa. Ia dirancang sangat eksklusif dengan desain menawan serta kemampuan mesin yang luar biasa. Tak heran jika mobil senilai lebih dari 5 miliar rupiah ini menjadi hadiah yang sangat istimewa. Say my name, do you know? Cause I got you saying Jesus so much, it's like we're laying in the Memberikan hadiah untuk menyenangkan hati sang kekasih dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya barang, upaya mendatangkan artis kesayangan terbukti dapat membuat seseorang menjerit kegirangan karena rasa senang yang luar biasa. Hal inilah dialami oleh seorang perempuan asal Inggris. Di hari ulang tahunnya 2007 lalu, sang kekasih sengaja mengajaknya mendatangi sebuah kedai. Dan tanpa disangka, rupanya ia telah menyiapkan grup legendaris Westlife untuk menyanyikan sebuah lagu kepada sang kekasih sebagai hadiah kejutan. Benar saja, saat para personil Westlife muncul, gadis ini menjerit histeris, seolah tak percaya atas apa yang disaksikannya. Kejutan dari sang kekasih ini sukses membuat perempuan ini menjadi orang paling berharga di muka bumi. Kalau kamu bagaimana? Mau didatangkan Maroon 5 sama sang kekasih atau Ben Noah? Sebagai wanita terkaya nomor 1 di Inggris, Christie Berterley mungkin sudah memiliki segalanya. Hal ini membuat sang suami Ernesto Berterley harus berpikir ekstra keras untuk memilih kado ulang tahun yang tepat agar membuatnya terkesan. Hasilnya, sebuah kapal pesiar mewah seharga lebih dari 1,8 triliun rupiah menjadi hadiah istimewa bagi Christie Berterley. Kapal pesiar yang kemudian diberi nama Fafa ini memiliki panjang 314 meter dan dilengkapi oleh sejumlah fasilitas mewah di dalamnya. Ada sebuah kolam renang dengan bentuk yang bisa diubah-ubah, 6 buah helipad, serta 6 buah dek yang masing-masing menyajikan pemandangan berbeda. Dengan harga mencapai hampir 2 triliun rupiah, pengerjaan kapal ini dilakukan dengan serius. Sekitar 200 pengrajin kapal dilibatkan untuk mendesain kapal ini. Sementara untuk bagian interior, Ernesto Berterley mempercayakannya kepada Remy Tesi, seorang desainer terkenal di Inggris. Sungguh sebuah hadiah yang sangat spektakuler ya pemirsa. Saat merayakan Natal akhir 2014 lalu, pesepak bola nomor 1 dunia Cristiano Ronaldo dikabarkan memberikan kado mewah untuk seluruh rekan-rekannya di Real Madrid. Berita ini diperoleh dari akun Instagram milik salah satu punggawa Real Madrid, Alvaro Arbeloa. Melalui akun Instagramnya, beberapa saat setelah ia menerima kado berupa jam tangan mewah senilai 128 juta rupiah. CR7 memesan jam tangan spesial ini secara khusus. Pasalnya, desain jam tangan ini dibuat sesuai selera Cristiano Ronaldo dengan detail di bagian belakang terdapat tulisan La Decima, logo dari inisial CR7, serta nama masing-masing pemain sesuai dengan pemilik jam tersebut. Jika seluruh rekan pemain dan staf pelatih mendapatkan jatah jam tangan tersebut, diperkirakan Cristiano Ronaldo sudah menghabiskan uangnya sebesar 2,5 miliar rupiah.
Aksi bagi-bagi jam tangan ini dilakukan CR7 sebagai ucapan tanda cinta dan terima kasihnya kepada seluruh rekan-rekannya di Real Madrid atas musim yang sempurna. Pemirsa, itulah 7 hadiah cinta paling spektakuler versi On The Spot. Jadi, sudah menyiapkan kado apa untuk pasangan terkasih Anda?